Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Manggirin, channelnya miniatur kereta api Indonesia. Kali ini saya mau nge-review produk saya. Ini produk lama, cuman baru sekarang di-review. Ini namanya sinyal langsir. Jadi sinyal ini berbentuk X. Ini merupakan sinyal jadul. Nah, jadi detailnya seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, ini untuk tampak depan dan seperti biasa. Kalau detail mengirim itu pasti ada rangkanya. Nah, bagian samping, bagian belakang ini dummy, bukan servo. Jadi digerakkan secara manual. Sesuai panduan persinyalan PD3, 6B atau sinyal mengarah silang itu diperbolehkan langsir, sedangkan 7B mengarah segaris lurus ke atas itu dilarang langsir. Dan untuk sekarang, untuk di dunia nyatanya nih, sinyal langsir ini sudah sangat jarang. Saya akan cari datanya dulu. Sinyal langsir sekarang ada di mana aja. Yang jelas saya pada saat bikin ini, alhamdulillah pengukurannya udah dapat. Oke, sekian dulu review produk sinyal langsir kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share apabila video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Sinyal langsir. Saya Manggirin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemasannya.